Yo, what's up guys, welcome back to channel. Berjumpa lagi dengan aku, YT Andre MVP, YouTube Andre Mirza Fahmi Putra. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakalan bermain game Chess Rush ya teman-teman. Game ini yang sama juga kayak PUBG, karena dia sama dari Tencent juga, sama mereka Tencent seperti PUBG, seperti Chess Rush, Open AoV pun dari Tencent juga. Dan di sini aku bakalan bermain game Chess Rush guys. Dan di sini ya, aku belum pernah main juga, ini baru-baru aja aku download, jadi aku bakal langsung saja. Di sini ada misi ya guys, ya di sini ada misi. Ini apa yang maksudnya, kumpulkan ya. Oke guys, di sini berarti ada play. Oke guys, kita bakal langsung saja bermain ya guys. Dan di sini aku nggak tahu bagaimana cara mainnya sih, karena aku belum main juga sih gitu. Dan kita lihat ya guys, seperti apa ya guys. Sorry banget kalau aku lama banget upload videonya. Sebenarnya ini udah sekitar 1 bulan kali ya, kalau salah aku baru udah mulai gitu. Dan ini aku baru upload ya, sorry banget. Wow, babi hutan guys. Ini mainnya gimana sih? Oke, kita pakai inches terus. Oh, keluar semua gitu ya? Oh, oke. Oh, seperti chatter gitu guys. Oke. Kemana lagi sih? Hajar. Hajar. Oh. Oh, berantem gitu guys. Oh, berarti ini gamenya strategi gitu guys. Kalau misalnya kita salah taruh ya, otomatis salah kan? Berarti kita harus betul-betul taruh strategi ya, gimana sih? Oke. Keren juga nih game. Bisa dicoba buat kalian semua. Oke guys. Kita bakal langsung mana nih? Keluarkan sini. Ah. Penyengat enggak saya keluarkan guys. Salah bunga. Oke, enggak apa. Kita bakalan coba. Oh ini. Aduh. Oke. Berarti gamenya seperti catur tapi ada hero-hero gitu ya guys. Oke. Woi, salah. Ini aku taruh. Mati kau nak hujan. Hey. Ayo, ayo, hajar, hajar, hajar. Archernya belakang taruh guys. Oke guys, kita menang ya. Iya. Ini masih pemula jadi ya kita bisa menang gitu guys. Oke. Oh nggak bisa. Oke. Aku keluarkan dia paling atas. Oh udah menang guys. Gitu ya sih mainnya. Oke guys. Oh mendal. Ini gimana sih? Mana nih? Wow. Persiapan guys. Katanya persiapan. Oke, kita lihat. Oh, dia mulai menyerang. Oke guys, kita diserang. Oke, serang terus, ya. Oke. Tapi secara grafik bagus banget gitu ya guys. Memang rata-rata kalau dari game Tencent bagus banget gitu secara grafik. Seperti PUBG, AoV, ya, game ini pun bagus banget gitu grafiknya. Namun nggak besar-besar banget sih. Kalau kita downloadnya. Oke. Selesai. Oke. Waduh, mendal guys. Oke. Ngedetiknya agak lama guys. Ya. Oke, jadi buat kalian semua buruan dicoba ya teman-teman. Ya, seru juga sih game ini ya.
Karena mungkin aku bisa menang-menang terus sampai peringkat paling atas ya dikarenakan mungkin kena lawannya gitu ya. Masih cupu gitu ya. Kita coba aja ya guys. Wow, berarti kita gak pengen mukul pakai tangan lagi. Seperti game mobile-nya atau AoV kita klik-klik gak. Kita biarin, penting ini seperti sama seperti game. Game-game yang seperti apa ya, game Clash of Clans gitu ya. Lalu nanti dia gerak sendiri gitu ya. Tapi beda ini catur-catur gitu guys. Apalagi sih? Oh, taruh lagi guys. Oh. Oke. Oke, mantap. Oke. Lepas. Posisi kita seperti ini, guys. Hajar, 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 hajar. Yo 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 yo, hajar terus. Gak bisa. Mendal kita. Berarti itu dulu pakai, habiskan dulu, habiskan dulu. Oh iya, yeah. Menang kita, guys. Tenang ya, tenang. Kalah kita, kalah kita. Oh, kalah kita, guys. Oh, menang kita, guys. Oke. Berarti ini sini kita taruh. Nih, belakangan. Archer, belakang. Archer ya, aku pun kurang. Itu juga sih. Oke guys, berarti ini agak aman nunggu-nunggu waktu gitu guys. Misalnya, berarti susun strategi ganti-gantian gitu guys. Kita lihat aja guys. Oh ini ada atasnya ada skill ya. Apa nih? Oh, ada ilmu-ilmu gitu ya. Oke, mantap, ganas. Iya, yeah, aja terus, aja terus. Yup, mantap, nice. Oke, kita 4 kali kemenangan, guys. Oke. Ini bisa masuk nggak? Oh, nggak bisa ya. Oke, nice. Ini apa sih? Menciptakan badai di kaki musuh kaca. Wow. Terus skill-skillnya gitu ya. Kok gak panjang banget gak habis-habis? Berarti panjang banget gitu guys. Hah. Game ya. Berarti kita taruh strategi ini udah betul sini. Ini untuk topang depan. Soalnya aku baru kali ini main guys ya. Serius banget gitu. Soalnya baru pertama kali jadi aku ngetesnya sih. Kata sih seru sih. Karena banyak ada kawan aku main gitu posting-posting di sosial media gitu guys. Jadi aku coba untuk buat konten ya. Kalau bisa kalian minta game apa, kalian bisa komentar di bawah. Biar nanti antar aku buat ya teman-teman. Iya. Oke, kerja terus. Yap. Mantap, nice. Ya. Oke, siap. Wow, berapa orang sih? Oke. Oke, sebenarnya sih kalau misalnya kita terus strategi belakangmu nggak masalah sih, rasaku. Karena kan ini masih pemula. Kalau misalnya di baru itu baru lawannya ya memang betul-betul lawan sih. Istilah kok dalam game The Royal buat nih. Hey. Oke.
Ini berarti agak lama nunggu waktunya, detiknya tuh ada sekitar 30 detik tadi nggak salah, 30 detik kayak gitu lah pokoknya kita nunggu karena nyusun strategi. Berarti game ini ya memang seperti catur gitu, tapi beda dengan hero gitu. Ya bisa misalnya taruh-taruh seperti catur gitu ya. Wow. Oke. Nice. Kan betul kan? Kalau kita taruh bagus, berarti bagus banget gitu ya. Terbunuh. Oke. Ronde PvP. Berarti aku ambil yang level 2 terus sini. Ini tengah. Sini toh. Ini yang besar badan nih untuk depan nih, bagus nih. Oke guys, udah cukup lah. Ini ada saat Anda menggerakkan vari yang berbeda. Perlu rusak ini. Oi, salah. Oke. Okay. Aja terus. Yap, yap. Ya, mantap. Iya, 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 iya. Iya, iya. Oke, okay, nice. Oke, okay, pukul terus ya, pukul terus. Yipi. Iya, iya, iya. Iya, terbukul dong, guys. Ya, peringkat. Oh, ada yang mengejar kita, guys. Mati kok, mati kok. Oke. Okay. Hampir mati kita, guys. Oke, okay. Gak bisa sih. Mati-mati dari archer yang bisa mati sih. Archer ya? Oke. Yeah. Oke okay, guys. Cukup juga sih kalau misalnya dengan detik kita taruh-taruh susun strategi ya. Nggak bisa banyak-banyak ternyata guys. Ada berapa gitu ya. Oke, okay, nice. Victory guys. Berarti masih ada lagi guys. Oh, sudah ada dua orang yang lost, berarti masih ada lagi. Berarti kita harus selesaikan sampai semua gitu, guys. Oke. Okay. Aku berarti ambil sini. Sini. Coba kita tes yang mendal enggak ya? Berapa orang sih pemainnya sih? Oke. Okay. Coba kita lihat mendal enggak sih? Karena yang ada bintang-bintang gitu ya. Coba kita lihat mendal enggak sih? Iya, yeah, berarti ya bintang-bintang gitu ya guys. Oke. Oke, aja terus siap. Oke, okay, oke. Okay, nice. Kalah aku. Aduh. Aku kalah. Kalah strategi aku. Oke, okay. Berarti kita kalah tadi guys. Dan aku bakal ambil. Gak bisa, gak bisa. Oh. Oh, berarti. Oh ya, ngerti. Berarti kita nggak boleh semua dulu taruh gitu, guys. Aku mau dikejar, guys. Mati.
Berarti ini kita nggak boleh taruh semua gitu guys. Oke, aku ngerti dah sekarang. Berarti ini kita taruh sini. Archer belakang di sini. Aku pun bingung guys. Coba ya. Oke. Dia ada belakang sana archer berarti ya. Oke, guys. Oke. Ayo. Mati aku, guys. Aduh. Sulit juga berarti ya. Berarti bukan buat gitu ya. Cuma satu uman sekali kalah aku nih. Ayo Andre. Ayolah, aku nggak bisa. Kok gak bisa level kita? Kalah kita guys. Sulit juga ternyata mana. Oke guys, terima kasih buat kalian semua dan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Sorry banget ya, aku berikman wajar aku belum tahu cara mainnya seperti apa, bagaimana cara susunnya. Taunya itu harus susun strategi, nggak bisa sembarangan, nggak bisa taruh aja gitu, harus kita pilih hero nya juga gitu ya. Sorry banget ya guys, kalau misalnya aku berikman 4, tapi nggak apa lah, nanti insya Allah kalau untuk kedepan aku bakalan buat lagi ya, karena harus aku pelajari terlebih dahulu ya. Ini hanya untuk sekedar awal pertama aja gitu ya. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video terbaruku dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.